Ketika ini Luqman Haris berada di Dewan International Institute of Advanced Islamic Studies IAIS memberikan laporan genosid abad ini, Israel paksi kejahatan. Teruskan Luqman. Baik, Syasha, terima kasih. Seperti yang kita sudah kongsikan sedikit awal tadi, hari ini kata orang dalam bahasa Inggerisnya kita gambarkan sebagai grim milestone ataupun satu penanda aras ataupun tanda ukur yang agak mengerikan dan menyedihkan, iaitu setahun bermulanya perang antara Israel, Hamas dan juga kekejaman Zionis yang kita saksikan sejak dari hari itu setahun lepas sehinggalah ke hari ini. Justru apa yang kita boleh buat selaku negara kecil Malaysia ini, dan kita telah pun lakukannya, adalah bersuara di pentas antarabangsa, mengambil pelbagai inisiatif dalam kemampuan kita untuk menyatakan sokongan berterusan terhadap umat Islam khasnya di Palestin yang terus ditindas oleh rejim Zionis yang kejam. Dan seperti anda saksikan hari ini adalah acara-acara seperti ini di mana kita memperingati dan kita membincangkan bagaimana keadaan di sana sekarang ini dan apa yang kita boleh lakukan. Itu antara tema ataupun tunjang kepada pidato genosid abad ini yang bertajuk Israel Paksi Kejahatan Mengingati Setahun Genosid Gaza, yang berada di sini menampilkan 11 orang speaker termasuk Datuk Seri Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, Charles Santiago, bekas Ahli Parlimen, Tian Chua, Syamuddin Rais, aktivis sosial dan juga Presiden MAPIM dan ramai lagi orang. Ini adalah dialog yang akan membincangkan berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan dan apa yang dunia Islam, khasnya Malaysia dan negara-negara serantau boleh mainkan, peranan yang boleh dimainkan untuk kita membantu saudara kita di sana. Jadi kita akan terus membawakan kepada anda sudah tentu apa yang dibincangkan di sini. Ia dijangka bermula jam 8 malam nanti dan kita sedang menanti ketibaan Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu, untuk memulakan pidato ini dan juga dialog ini. Dan ia difahamkan akan ditunjangkan kepada empat perkara utama, Syasha. Pertama sekali adalah memahami gerakan penentangan terhadap Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Kedua, mendedahkan jenayah genosid Israel. Ketiga, menganalisa pembunuhan mimpin Hamas dan juga baru-baru Hezbollah Hassan Nasrallah. Dan yang keempat adalah menghadapi kekebalan Israel terhadap undang-undang antarabangsa melalui tekanan sosial. Jadi kita harapkan walaupun selepas setahun dan mungkin akan beberapa bulan lagi ataupun kita tak tahu sampai bila, Syasha, kita akan terus aktif dan bersemangat untuk menjalankan acara-acara macam ini untuk melakukan peranan kita untuk memperingati dan juga membantu saudara kita di Gaza. Maklumat lanjut akan kita bawakan dalam buletin seterusnya di astroonline.com. Masa sekarang kita kembali ke Sinar Awani bersama dengan Syasha. Terima kasih Luqman Haris.